رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab kita, yaitu An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, kita sudah membahas banyak tema terkait dengan masalah tarbiyah, pendidikan anak, dan kita lihat di sini pembahasan masuk pada kaifa qamatid daulatul islamiyah fi ahdin nubuwah. Bagaimana berdirinya daulah Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, kaum muslimin tidak akan bisa maju kecuali jika dia menapaki orang-orang menapaki jejak orang-orang sebelum mereka. Demikian juga terkait dengan masalah pendidikan, tarbiyah. Tarbiyah sangat erat sekali hubungannya dengan dakwah. Kalau kita lihat bagaimana sih bagaimana hakikatnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mampu menegakkan sebuah daulah Islamiyah. Baik, kita lihat. Bada'a bidda'wati. Yang pertama yaitu beliau memulai dengan dakwah. Bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fa amana bihi nafarun qalilun summa izdada 'adaduhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau di Mekah, karena memang beliau salah seorang daripada penduduk Mekah. Beliau berdakwah di saat beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun mulai berdakwah. Dan orang-orang yang pertama beliau dakwahi adalah kerabat-kerabat beliau. Wa anzir ashiratakal akrabin, dan panggillah, ajaklah kerabat-kerabat kalian yang terdekat. Kerabat-kerabat kalian yang terdekat, terutama anak dan istri, itu merupakan kerabat terdekat, apalagi mereka merupakan di bawah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, istri dan anak merupakan tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Oke. Itulah awal daripada mulainya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dakwah di Mekah karena di sana terdapat kerabat-kerabat beliau yang terdekat.
Maka berimanlah beberapa orang, ya, sehingga tercatat dalam sejarah orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan perempuan adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, yaitu sepupu beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan mereka di awalnya itu sangat sedikit. Wa taqwinul jamaah, ya. Ketika dimulai jamaah, dimulai berdakwah, maka mulailah muncul adanya jamaah. Ya, jamaah yaitu sekelompok kaum muslimin yang mereka itu masuk dalam Islam, yang memeluk agama Islam. Terbentuklah sebuah jamaah. Laqad istata'a Rasulullah sallam ayyakuna jama'atun fil Makkah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membentuk sebuah jamaah di Mekah, yaitu pengikut-pengikut beliau. Ini merupakan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Wa qad rabba hadhihi jama'ah ala tauhid. Dan tarbiyah yang beliau terapkan untuk jamaah beliau yang pertama-pertama yang masuk Islam tersebut, yaitu tauhid. Ini yang pertama, ikhwah. Dakwah beliau pertama, kajian beliau pertama, gemblengan beliau yang pertama, yaitu berada di seputar tauhid. Alladzi yatamatsalu fil kalimati la ilaha illallah, yang itu merupakan perwujudan daripada kalimat la ilaha illallah, maknaha la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ma'budati al-batilah kathiratun. Mengapa? Begini artinya, karena yang disembah itu banyak sekali. Sesembahan-sesembahan yang batil selain Allah itu banyak sekali. Wal ma'budu bihaqqin huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang berhak untuk mendapat sesembahan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk diibadahi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Jadi ikhwah, kalimat la ilaha illallah itu artinya, kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, itu kurang tepat. Ya, karena banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Ada yang menyembah Siddhartha Gautama, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah ibunya, ada juga orang-orang yang menyembah sapi seperti di India, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah gunung, ya, banyak sekali. Semua yang disembah itu dikatakan Tuhan. Ya. Apa saja yang disembah itu dikatakan Tuhan, baik dia itu pantas untuk disembah ataupun tak pantas untuk disembah, tetap dikatakan dia itu Tuhan. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, ya keliru ikhwah. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama kita mengartikan la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah sapi, ya. Tapi sebenarnya mereka semua itu tidak layak untuk disembah, karena sesembahan itu hanya milik satu zat, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, barang siapa yang memberikan hak ini kepada selain Allah, berarti dia telah mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Makanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya mengartikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru, karena pernyataan ini kurang tepat. Karena banyak Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah mereka itu semua mendapat hak pantas untuk dapat
untuk disembah? Jawabannya tidak. Makanya mereka itu sesembahan yang batil. Yang tidak batil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Sekali lagi bahwasanya sesembahan itu hanya haknya Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Barang siapa yang memberikan kepada yang lain, yang memberikan hak sesembahan ini kepada selain Allah, berarti dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kata lain, berarti dia telah menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwah, ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, waktu itu Luqmanul Hakim sedang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Mengapa? Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena hak Allah diberikan kepada yang selain Allah yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita ulangi. Alladzi yatamatsalu fi kalimatin la ilaha illallah, yang perwujudan itu ada dari kalimat la ilaha illallah. Wa ma'naha, artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal ma'budatil batilati katsiratun, karena sesembahan-sesembahan itu banyak sekali, tapi semuanya itu batil. Wal ma'budu bihaqqin huwallah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling berhak dan yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu qawlu 'azza wa jalla, dan dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta, yang demikian itu karena Allah lah yang hak, Allah yang berhak untuk disembah. Wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya Allah itu dapat menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dia maha atas segala sesuatu, maha berkuasa. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naw'in muhimmin min anwa'il ibadat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat tentang salah satu jenis ibadah yang paling penting. Apa itu? Faqal, dan mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Makanya ikhwah, kalau kita lihat ibadah-ibadah mahdhah, dari mulai sholat, umroh, haji, isinya umumnya adalah doa. Isinya adalah tauhid dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah itu merupakan menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu, ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang itu berdoa kepada selain Allah. Enggak boleh dia datang ke kuburan fulan yang dianggap sebagai wali Allah, lantas dia berdoa meminta kepada si penghuni kuburan tersebut. Ini syirik besar. Tidak boleh dia pergi ke suatu tempat yang di sana dia meminta kepada tempat tersebut atau benda yang ada di tempat tersebut. Ini jelas syirik. Ya. Ini jelas syirik apapun bentuknya. Kalau ada seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah jatuh pada syirkul akbar, syirik yang terbesar. Dan dia bisa terseret keluar dari areal Islam, alias menjadi seorang yang musyrik atau kafir. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Waqad tahammala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'al bala'i ma'a jama'atihi mimma laqiyahu minal musyrikin fi Makkah wa amara bi sabri hatta atan nasr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk bersabar dalam menanggung berbagai macam siksaan yang ditimpakan kepada jamaah beliau, kepada para sahabat, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Dan beliau mengatakan kepada mereka, bersabarlah hingga datang pertolongan. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat memang di zaman awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kezaliman-kezaliman
yang menimpa jamaah Rasulullah SAW, yang menimpa para sahabat Rasulullah SAW, seperti Utsman bin Affan, ya beliau dililit, digulung di dalam karpet pamannya, kemudian dipanaskan dari bagian bawahnya. Namun kalau kita lihat, ikhwan, lebih parah lagi ditimpakan siksaan yang diterima oleh sahabat-sahabat yang dari kalangan sosial yang rendah, yang dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang dapat membela mereka. Seperti apa? Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Demikian ikhwan rahimanallahu ikhwan, disiksa. Beliau diseret di tengah padang pasir yang tanah yang sangat panas, kemudian batu yang sudah terjemur panas ditimpakan ke dada beliau. Dan Umayyah bin Khalaf hanya meminta dari Bilal satu permintaan, yaitu untuk kufur, murtad dari agama Islam. Namun yang keluar dari lisan beliau hanya satu, yaitu ahad, 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 ahad. Artinya Allah lah yang maha Allah lah yang maha esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Khabbab bin Arad. Khabbab itu sampai beliau diseret, beliau di atas bara api, sampai bara apinya itu padam dikarenakan kulit beliau yang mengelupas, lemak beliau yang mengelupas di, yang membalut bara api tersebut hingga padam. Khabbab bin Arad. Demikian juga Sumayyah sekeluarga, Ammar bin Yasir sekeluarga, ikhwah. Sumayyah merupakan ibu daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Mereka sebenarnya bukan lagi hamba sahaya, mereka sudah dimerdekakan. Tapi kalau karena dianggap mereka orang-orang lemah, tidak ada yang dapat membela mereka, mereka tindakan semena-mena selalu ditimpakan kepada mereka. Sumayyah, suaminya dan anaknya Ammar bin Yasir, ya, ditangkap dan disiksa habis-habisan. Abu Jahal saking jengkelnya dia dengan Sumayyah, ditikamnya kemaluan Sumayyah hingga mati. Demikian juga disiksa ayah Ammar bin Yasir, disiksa habis-habisan hingga tewas. Sumayyah radhiyallahu anhu merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Begitu perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para hamba-hamba sahaya perempuan yang lainnya yang banyak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikarenakan apa? Mereka ditimpakan kepada mereka berbagai macam adab agar mereka kembali ke dalam agama nenek moyang mereka, kembali menyembah Lata, Uzza dan Manat. Tapi mereka tidak mau kembali. Mereka tidak mau kembali. Demikian ikhwah, itulah siksaan yang diterima oleh para sahabat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun falaya'lamanna alladhina, apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan saja begitu saja mengatakan saya beriman sementara mereka belum pernah diuji keimanannya. Demikian ikhwah rahimallahu ikhwan. Ya. Jadi dalam masalah ini, di zaman Rasulullah SAW, di awal-awal banyak sekali siksaan yang didera, yang ditimpakan kepada para sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah hanya mengatakan sabar, wahai sahabatku sabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy, beliau mengatakan bersabarlah wahai keluarga Ammar, sungguhnya pertolongan akan dekat, sudah dekat. Itulah yang terjadi ikhwah. Ya, karena jamaah Rasulullah masih sedikit,
dan banyak di antara mereka yang lemah. Mereka disiksa habis-habisan oleh orang-orang Mekah. Adapun sahabat-sahabat beliau dari kalangan orang-orang yang kaya, mereka mendapatkan perlindungan dari kerabat-kerabatnya sehingga tidak tersentuh dengan intimidasi sedikit pun. Yang ketiga itu tausiul jamaat. Tausiul jamaah. Setelah itu dakwah tetap berkembang, ya. Walaupun berbagai macam siksaan yang mendera mereka, namun dakwah terus berjalan, ya, hingga yang datang memeluk agama Islam itu semakin ramai, semakin banyak. Hingga akhirnya ikhwah terjadilah tausiatul jamaah. Ya, tausiul jamaah artinya semakin banyaklah jamaah Rasulullah SAW, semakin banyaklah yang masuk Islam. Ba'da an kaunal jama'atil muslimah fil Makkah bada'at yub'atsu an jama'atil ukhra fil Madinah. Jamaah yang tadinya, kaum muslimin yang tadinya ada di Mekah, ya, dimulai di Mekah dakwah. Nah, sekarang mulailah Rasulullah mengutus orang-orang untuk berdakwah di tempat lain, yaitu di Madinah. Maka fattasala bihim ayyamal hajj, dan beliau pun berkomunikasi pada mereka di hari-hari musim haji. Jadi orang-orang yang datang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk haji, ya, secara diam-diam ada yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dakwah beliau, untuk mendengar dakwah beliau. Fada'ahum ilal Islam. Rasulullah pun mengajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Fabayya'uhu fi bai'atil Aqabatil Ula summa saniyah. Akhirnya mereka pun membaiat Rasulullah SAW dalam bai'ah, dalam bai'ah Aqabatil Ula dan Aqabatil As-Saniyah. Ya. Jadi di sini ikhwah rahimallahu iyyakum, ternyata pada waktu musim haji tersebut ada yang masuk Islam. Ada di antara penduduk Madinah yang tertarik dengan agama Islam dan dia pun masuk Islam dan memberikan janji setianya, bai'ah, bai'ah Aqabah yang pertama. Mereka hanya sekitar 6 orang, enggak banyak. Demikian ikhwah. Mereka lah orang pertama dari penduduk kota Madinah yang masuk ke dalam Islam. Summa tsaniyah, kemudian yang 6 orang ini setelah selesai musim haji mereka balik ke kota Madinah dan mereka pun akhirnya berdakwah di kota Madinah. Dan masya Allah ternyata di Madinah dakwah Islam itu sangat diterima oleh masyarakat kota Madinah, sehingga dengan waktu yang cukup singkat, ya, dengan waktu cukup singkat banyak sekali kota, penduduk kota Madinah yang masuk ke dalam agama Islam. Demikian ikhwah. Hingga akhirnya pada tahun berikutnya ada sekitar penduduk Madinah yang masuk, yang datang melaksanakan haji kota Mekah. Di antara mereka ada sebanyak 70 orang yang sudah masuk Islam dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka melakukan baiat yang kedua, baiat Aqabah ats-tsaniyah. Demikian ikhwah, demikianlah pesatnya perkembangan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan di saat itu juga Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Di sana mereka mengajarkan kaum muslimin yang baru masuk Islam itu, mengajarkan tauhid, mengajarkan bacaan Al-Quran. Demikian ikhwah, ya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Dai pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirimkan ke kota Madinah, sehingga berkembanglah Islam di kota Madinah. Hampir tidak ada rumah kecuali penghuninya sudah masuk Islam, sudah memeluk agama Islam. Sampai seperti itu ikhwah. Sehingga sahabat yang 70 orang ini, ya, mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pindah ke Madinah. Tapi Rasulullah belum memenuhi permintaan tersebut karena memang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang keempat, al-ihtimam bitauhid. Nah,
ini juga tak kalah pentingnya, yaitu menitikberatkan dakwah pada tauhid. Jadi tauhid merupakan dakwah, konten dakwah yang merupakan skala prioritas yang paling urgen. Ketika seorang berdakwah, maka yang pertama yang didakwahi adalah dakwah tauhid. Ya. Bukan dakwah untuk membentuk daulah Islam, bukan ikhwah. Daulah Islamnya terbentuk belakangan. Demikian ikhwah. Yang pertama-pertama itu dakwah tauhid. Adanya daulah Islam ini dikarenakan adanya dakwah tauhid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya tidak ada pada zaman Rasulullah itu mengajak kaum muslimin dakwah pertama mereka membentuk negara Islam, itu tak ada ikhwah. Ya. Yang ada yaitu dakwah yang pertama, yaitu mendakwah, berdakwah kepada umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itu yang ada ikhwah, ya. Makanya kita lihat banyak para nabi dan rasul itu tak punya negara. Yang punya negara itu hanya sedikit. Sulaiman bin Daud. Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud alaihissalam ini dikarenakan ayahnya Daud raja, turun pada dia raja. Demikian ikhwah. Apalagi yang ada jabatan di kerajaan, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bukan raja. Apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Selebihnya seperti kalau kita lihat Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Saleh, siapa lagi, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada enggak daulah mereka? Ada enggak negara yang mereka dirikan? Jika memang itu penting dalam masalah dakwah, ya, tentunya mereka sudah membangun sebuah daulah, walaupun daulah yang kecil. Tapi ternyata tidak ada dalam sejarah mereka membangun sebuah daulah. Kalau tauhid, iya, seluruh para nabi dan rasul dakwah pertama mereka dakwah kepada at-tauhid. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa kata beliau? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu ila syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah dakwah yang pertama sekali yang engkau ajak, dakwah engkau yang pertama adalah dakwah pada kalimat la ilaha illallah. Fa inhum ata'u kadzalik fa'allimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khams salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau seandainya tauhidnya sudah okay, mereka sudah terima, mereka sudah masuk dalam Islam, sudah memeluk agama Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ajarkan mereka poin yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'u kadzalik, apabila mereka juga menaatimu dalam masalah itu, maka fa'allimhum anna Allah qad fardha 'alaihim as-shadaqah, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil, dikutip, dikumpulkan dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqara'ihim, dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Demikian ikhwah, itu yang ada. Yang pertama tetap tauhid. Falyakun awwala ma tad'u ilaika syahadatu an la ilaha illallah. Dakwahmu yang pertama harus la ilaha illallah. Makanya para nabi-nabi kita ikhwah, dakwah mereka selalu ya kaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kenapa kalian tidak menyembah Allah? Mengapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Semuanya berdakwah seperti itu. Itu merupakan konten yang pertama, isi dakwah mereka yang pertama kepada kaumnya, yaitu mengajak mereka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kalau Anda mau berdoa, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Anda berdoa kepada siapapun selain Allah. Kalau orang dahulu berdoanya kepada siapa? Kepada Lata, Uzza, Manat. Atau kalau kaum Nuh berdoanya kepada siapa? Waddan suwa'an yaguth ya'uk nasra. Ada 5 Tuhan yang mereka sembah, yang mereka doa di sana. Demikian ikhwah, ya. Itulah yang terjadi.
Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini harus dibasmi semuanya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah harus dibasmi, karena ini merupakan syirik besar. Ya. Ini merupakan syirik besar. Terlebih lagi sekarang ini, ya sudah lama sih terjadi di banyak negara-negara Islam adanya doa yang ditujukan kepada si penghuni kubur, karena mereka merasa si penghuni kubur ini merupakan wali Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka berdoa meminta kepada berhala-berhala mereka, mereka mengatakan mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali kami itu hanya ingin agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu yang mereka sembah itu sebenarnya orang-orang soleh. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Waddan, Suwa, Yawuth, Ya'uq, Nasra. Ini merupakan 5 patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh pada waktu itu. 5 orang ini merupakan orang-orang yang soleh. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dan mereka sudah menjadi public figure, sangat dicintai oleh masyarakatnya dan ingin mengenang jasa-jasa mereka, ya, akhirnya mereka pun mendirikan patung-patung. Beberapa puluh tahun kemudian, lupalah tujuan awal kakek mereka membangun patung ini. Awalnya kakek-kakek mereka itu membangun patung untuk mengingat jasa-jasa mereka. Sudah sampai di situ saja. Ternyata setelah puluhan tahun berikutnya, hal itu lupa, dilupakan oleh iblis, sehingga akhirnya mereka menyembah tuh patung. Jadi sebenarnya mereka itu menyembah patung itu niatnya agar patung-patung ini merupakan perwujudan dari orang soleh, mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi tetap Allah tuh intinya ikhwah. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang berdoa ke kuburan para wali yang dianggap wali, ya, yang harapannya agar wali itu mendekatkan diri mereka pada Allah, ya, terus apa bedanya dengan orang-orang musyrik sebelumnya? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi al-ihtimamu bitauhid harus benar-benar berdakwah itu menitik beratkan benar-benar perhatian kepada tauhid, dan ini merupakan ciri dakwah salafus saleh. Wa kana ihtimamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid zahiran hina ma arsala mu'adzan. Yang demikian itu, dan sesungguhnya bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah tauhid itu sangat jelas, dan hal itu dapat kita baca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Wa qalahu, beliau mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhu ila syahadatu la ilaha illallah. Wasiat beliau, pertama dakwahmu ketika kamu sampai di negeri Yaman, dakwahmu yang pertama yaitu ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, ila ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lain yaitu agar mereka tidak mensukutkan Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa'amil salihati minkum, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amil salihat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang melaksanakan amal salihat, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada umat sebelum mereka. La yastakhlifannahum fil ardi wa kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan mantapkan posisi agama yang mereka ridhoi. Wa la yubaddinanna lahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan tukar rasa takut kalian menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani la syiriku nabi syai'a. Dia sembah aku dan jangan sekali-sekali mensekutukan aku dengan apapun.
Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang ingkar dengan ini semua, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, ya. Telah memberikan janji. Janji yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian, beriman dan beramal soleh. Apa itu ikhwah syaratnya? Yaitu ya'buduna la syirku nabi syai'a. Jangan kalian menyembah, jangan kalian mensekutukanku. Jadi ikhwah, apabila kaum muslimin ingin memiliki sebuah daulah Islamiyah, ya, maka tauhidnya harus diluruskan. Kalau enggak akan hanya akan menjadi mimpi, ya. Hanya akan menjadi pungguk merindukan bulan. Ikhwah, bertauhidlah, ya. Kita semarakkan dakwah tauhid di negeri Indonesia kita tercinta ini. Demikian ikhwah. Wa kana man arada iqamati ad-daulah islamiyah fa alai ayyabda bi aqidati tauhid wa uswatin bi rasulillah al-qaidi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barang siapa yang ingin mendirikan sebuah daulah Islam, maka dia awali dengan tauhid, memperbaiki tauhid dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan mereka. Kalau enggak akan bisa ikhwah. Ya, kalau enggak akan bisa. Enggak akan bisa cita-cita menegakkan negara Islam, daulah Islam tapi tidak dimulai dengan dakwah tauhid. Karena daulah Islam itu hanyalah sebuah bonus. Inti daripada dakwah, tujuan inti daripada dakwah adalah tauhid. Kalau sudah ada tauhid, kemungkinan besar daulah akan muncul. Kalaupun daulah tidak ada, yang penting tauhid sudah tegak. Demikian ikhwah. Ya. Saya ulangi, kalaupun sudah ada tauhid, ditegakkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, maka akan muncul yang namanya daulah Islam. Akan ada inisiatif ke arah sana. Tapi kalaupun tidak ada, maka ketahuilah inti dan tujuan dakwah itu sudah tegak, yaitu dakwah tauhid. Jadi kita dakwah tauhid itu tidak harus pakai negara Islam, enggak. Demikian sebagaimana rasul-rasul dan nabi sebelumnya. Mereka berdakwah tauhid walaupun tak ada pakai, tidak memiliki daulah Islam. Jadi jangan dianggap bahwasanya daulah Islam itu segala-galanya. Seolah-olah bahwasanya yang pertama didakwahkan adalah dakwah daulah, tegakkan daulah Islam, baru kita bisa menerapkan tauhid. Oh, itu terbalik ikhwah. Ya. Itu terbalik. Selanjutnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Wa man khalafa hadhihi at-tariqah fasayakunu masiruhul fashal. Barang siapa yang menempuh jalan cara selain cara ini, maka dia akan mendapatkan kegagalan. Li'annahu khalafa tariqatin nubuwati fi iqamati daulat islamiyah. Karena dia telah bertentangan, karena cara dia selas bertentangan dengan cara Nabi SAW dalam menegakkan daulah, daulah islamiyah. Walabudda min iqamati daulah fi qulubin wa asas wal aqidah. Hendaklah dalam menegakkan sebuah daulah, ya, itu harus tegakkan di atas hati-hati yang bertauhid. Wa asas wal aqidah, dan prinsip utamanya adalah aqidah. Hatta taquma al ard, hingga daulah itu muncul di atas muka bumi. Wa qad qala ahadud du'at ma'asirin, sungguh salah seorang dai juru dakwah di zaman milenial ini ataupun di abad ke-20 ini, ya, dia mengatakan aqimud daulat islam fi qulubikum taqum laku fi ardikum. Tegakkan daulah itu pertama di hati kalian, maka dia akan berdiri di bumi kalian. Artinya, apakah hati kita sudah rela menegakkan Islam dalam hati kita? Apakah sudah rela kita? Ataukah kita masih enggan? Disuruh pakai jilbab oleh Allah Subhanahu wa taala, masih enggan, enggak mau pakai jilbab. Disuruh oleh Allah untuk sholat 5 waktu, sholatnya masih kurang.
disuruh berbakti kepada orang tua, dia malah durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwah yang seperti ini bagaimana caranya bisa menegakkan daulah? Hati mereka sendiri sebenarnya itu belum menerima sepenuhnya tentang agama Islam. Sepenuh hatinya, artinya belum sepenuhnya menerima tauhid. Kalau seorang sudah tauhidnya sudah mapan, tauhidnya sudah mantap, dia tidak akan pernah merasa berat dengan hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Demikian. Makanya sampai Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajiduna fi qulubihim hajar mimma qadaita yusallimu taslima. Demi Allah, sesungguhnya tidak beriman salah seorang mereka sampai mereka jadikan engkau sebagai hakim mengambil keputusan, kemudian keputusan yang engkau ambil itu tidak, kemudian hati mereka tidak merasa berat untuk menerima keputusan engkau tersebut. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan selapang dadanya, dengan sepenuh hatinya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran Islam yang berat hati kita menerimanya, bagaimana kita mau dirikan daulah Islam? Ya, bagaimana kita bisa mendirikan daulah Islam? Makanya para ulama menyebutkan aqimud daulah Islam fi qulubikum tuqamu fi ardikum. Kalau kalian mau mendirikan daulah di bumi kalian, dirikan daulah itu lebih dahulu di hati kalian. Dalam redaksi yang lain, aqimud din fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Tegakkan agama itu di dalam diri kalian. Maka dia akan tegak di bumi kalian. Kalau pada diri kalian tak tegak itu Islam, bagaimana mungkin bisa tegak di bumi kalian? Demikian ikhwah. Ya. Coba kalau saya tanya begini, kira-kira apalah yang terjadi kalau seandainya kaum muslimin buat konsensus, seluruh buat, kita anggap saja pemerintah kita membuat sebuah peraturan, seluruh kaum muslimin harus sholat di masjid. Kira-kira yang pertama demo siapa? Kaum muslimin atau selain muslim? Muslim. Kalau pemerintah kita ini mengeluarkan apa namanya, peraturan, kepresnya misalnya, seluruh wanita-wanita muslimah yang memeluk agama Islam wajib untuk menutup aurat ketika dia keluar rumah. Kira-kira yang protes pertama siapa? Orang Nasrani kah? Buddha kah? Hindu kah? Atau orang Islam? Orang Islam. Mereka yang merasa hak asasi mereka terkungkung. Karena menurut mereka hak asasi itu bebas, mau telanjang pun dia di pinggir-pinggir jalan itu gak masalah. Demikian yang mereka maksud. Demikian. Terus kalau kaum muslimin saja belum sepenuhnya menerima aturan Islam, belum sepenuhnya menerima syariat Islam, bagaimana mungkin bisa berdiri di bumi, di bumi NKRI yang kita cintai ini? Gak akan mungkin. Makanya apa? Dakwah tauhid. Aqimud din fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Tegakkan agama itu di jiwa kalian, di dalam diri kalian, maka dia akan tegak di bumi kalian. Wa alaina an nutabbiqa ta'alimil islami. Hendaklah kita melaksanakan semua cara tarbiyah islami, wa ahammu tauhid, dan yang terpenting adalah masalah tauhid. Ala anfusina wa ahlina wa jama'atina hatta yuktabu lana an-nashr. Yaitu pada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, kelompok kita, sampai nanti tetapkan untuk kepertolongan untuk kita. Selanjutnya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Wa ba'du yaqul anna al-Islam sayaudu min qibal hakimiyah. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu akan tegak kembali melalui jalur hakimiyah, melalui jalur hukumah, melalui jalur dengan tegaknya hukum Islam. Jadi bagi mereka, kalau kita mau menegakkan, menerapkan cara Islam, ya kita tegakkan dulu daulahnya. Demikian ikhwah. Wabahul akhir yang kulu saudu tariqah sahih akidah, tasih akidah. Sebagian lagi mengatakan tidak seperti itu, ya tidak seperti itu.
Islam akan kembali jaya apabila kita kembali memprioritaskan dakwah tauhid kepada masyarakat kaum muslimin. Wa tarbiyatul jamaah, dan mentarbiyah kaum muslimin. Fa ayyuhuma ash-shah, yang mana sebenarnya yang paling sahih? Apakah berdakwah yaitu yang prioritas pertama untuk menegakkan daulah negara, ataukah yang prioritas pertama adalah menegakkan tauhid? Mana yang betul ini? Karena ada dua kelompok Islam dalam masalah ini. Fa'ajaba da'iyatul kabir Muhammad Qutb ala hadzal fi muhadaratil alqaha fi daril hadis al-makkiyah bi Makkahil Mukarramah. Pertanyaan ini dijawab oleh seorang syekh yaitu Muhammad bin Qutb, Muhammad Qutb, yang beliau sebutkan dalam ceramah beliau di Darul Hadis Makkah, ya, Darul Hadis Makkiyah di kota Makkah. Apa kata beliau? Min aina ta'ti hakimiyyati, min aina ta'ti hakimiyyatu hadzal din fil ardi illam yakun du'atu yusahhihuna al-aqidah. Dari mana datangnya daulah, ya, di muka bumi kita ini kalau para juru dakwahnya tidak mensahihkan, tidak memperbaiki, tidak mensucikan, tidak meluruskan akidah mereka? Dari mana datangnya? Wa yu'minuna bi iman sahihan, dan mengimani iman yang sahih. Wa yabtaluna fi dinihim fa yasbirun, sehingga mereka nanti mendapat cobaan yang luar biasa dalam masalah agama mereka dan mereka tak bersabar. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad jalan Allah. Fayahkumu dinallahi fil ard, sehingga mereka bisa menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Demikianlah sebagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadiyatun wadihatun jiddan, masalah ini sangat jelas, ya. Ma ya'ti al-hakim minas sama, seorang hakim, seorang pemimpin, seorang presiden itu tak akan muncul, tidak akan turun dari langit langsung. Tidak ada tiba-tiba dari langit Allah tunjuk Indonesia, Allah tunjuk seseorang dari langit, ya, untuk jadi presiden negara Republik Indonesia misalnya. Enggak ada seperti itu, ikhwah. Ma ya'til hakim minas sama, seorang hakim tidak muncul dari langit, turun dari langit. Ma yanzilu minal ard, dan juga tidak muncul dari bumi. Wa kullu syai' yati minas sama, segala sesuatu itu muncul dari langit, datang dari langit. Lakin bijuhdi minal bashar, faradullah al bashar ta'ala. Qala ta'ala, walau sya'allahu lantasara minhum walakin liyabluwakum ba'dukum li ba'd. Sesungguhnya, ya, akan berhasil dengan potensi-potensi manusia. Dan fafaradahullahu al bashar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu semua terhadap manusia. Allah firman, apabila Allah mau, maka Allah akan binasakan seluruh mereka. Akan tetapi Allah ingin mencoba sebagian kalian dengan sebahagian yang lain. Yang terakhir, ikhwah, al-mujtama' as-salih, masyarakat yang baik. Itu bagaimana? Laqad hayya'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai'ati as-salihati fil Madinah qabla hijrah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan masyarakat yang baik di kota Madinah sebelum beliau hijrah. Walamma hajara ilaiha takunu al-mujtama' al-muslim minal muhajir ansar ala asas at-tauhid wal mahabbah. Sehingga ketika beliau menginjakkan kaki beliau ke kota Madinah, di saat beliau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau sudah mendapatkan di sana ada masyarakat muslim yang terdiri dari muhajirin dan ansar, di mana asas kehidupan mereka adalah tauhid wal mahabbah dan kasih sayang. Wa nasya'atid daulat islamiyah allati yahkumuha Rasulullah SAW bil Qur'an wa sunnah. Maka muncullah daulah islamiyah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran dan sunnah. Summa ja'al khulafa'ur rasyidun fasaru ala tariqihim. Setelah beliau wafat, tali estafetnya dipegang oleh para khulafa'ur rasyidin, dan mereka berjalan sebagaimana yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani. Fa fatahul bilad,
sehingga mereka pun bisa menaklukkan berbagai macam negara. Wa awsalu lana ad-din al-kamil, dan telah menyampaikan kepada kita agama yang sempurna ini. Wa kana nasru halifuhum, dan sungguhnya pertolongan itu ada pada orang-orang yang mendukung mereka. Mereka dan yang mendukung mereka. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, keliru apabila ada orang yang ingin menegakkan daulah tapi tak peduli dengan dakwah tauhid. Ketahuilah ikhwah, dari dahulu sampai Rasul yang terakhir, prioritas daripada dakwah di muka bumi ini adalah dakwah tauhid, bukan untuk menegakkan daulah Islamiyah. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung telepon ke nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan ke nomor 0813-600-600-61. Sekali lagi, 0813-600-600-61. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak saya usianya 8 tahun, laki-laki. Solusinya bagaimana ya? Soalnya dia suka di kelas kadang teriak dengan ucapan agak kurang sopan, dan mudirnya pun gak tegas dalam mengajar, padahal SDIT. Terus di rumah pun dinasihati jangan hal-hal yang agak berbahaya, tapi semakin terkerjakan. Terus anaknya tidak bisa anteng, tenang gitu. Di sekolah aja, lagi belajar dia suka jalan-jalan, tapi kalau buat bicara Masya Allah satir banget. Dan solusinya bagaimana Ustadz? Apa harus saya mau ke psikiater atau Ustadz sunnah untuk ruqyah, padahal tiap mau tidur saya tiupkan di kepalanya doa untuk perlindungan anak. Mohon sekali Ustadz solusinya. Syukran jazakumullah khair. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Untuk anak seperti ini, ya, anak seperti ini, kita tidak tahu apakah dia termasuk anak-anak ABK atau tidak. ABK itu anak berkebutuhan khusus, ya. Terkadang anak-anak ada yang tiba-tiba dia tantrum, teriak-teriak. Ini bagaimana ikhwah? Sebaiknya ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya bawa ke psikiater anak, ya, ke psikiater anak, ya, untuk menganalisa, ya, untuk menganalisa ini anak sebenarnya bagaimana. Apakah dikarenakan saking cerdasnya dia seperti itu, ya, karena ikhwah, anak-anak yang cerdas, sangat cerdas, dia bosan dengan pelajaran yang diterimanya, dikarenakan apa? Dianggap tuh ringan sekali, karena dia punya, karena kejeniusan dia. Ada yang memang dikarenakan secara psikologi dia punya kebutuhan khusus misalnya. Maka untuk menganalisa itu semua, cobalah dibawa ke dokter anak, ya, psikiater anak, untuk menganalisa apa ya sebenarnya yang sedang dialami anak kita tersebut, sehingga dengan demikian kita bisa bertanya kepada psikiater tersebut tentang solusi anak tersebut, ya, solusi untuk anak tersebut apa yang seharusnya. Demikian insyaallah para psikiater anak, ya, psikiater anak, ya, kan ada psikiater tua, orang untuk dewasa, ada psikiater anak, mereka biasanya lebih mendalami dalam masalah ini. Boleh, silahkan datang ke mereka bertanya untuk menganalisa. Mereka itu ibaratnya seperti dokter, ya, dokter, tapi ini masalah kejiwaan, ya, masalah kejiwaan, dan nggak apa-apa, boleh dalam Islam, ya, karena itu menganalisa, psikiater itu menganalisa gerak-gerik seorang anak, ya, dan mereka ambil dari pengalaman mereka. Itu tidak ada ilmu perdukunan di situ, tidak ada, ya, ilmu pendudukan tidak ada. Itu merupakan semua hasil daripada riset terhadap riset ataupun terkadang seorang yang memang ketika mereka mengambil gelar, jurnal mereka membahas tentang anak-anak. Ini kan ikhwah. Ya, sepertinya itu lebih jalan yang bisa ditempuh oleh ibu yang bertanya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.